Ima, nanti. Ima, Ima. Lepaskan, Ima! Ima percayakan apa tau? Ima percayakan apa? Mak bilang dengan Ima untuk jangan letakkan apa-apa harapan dekat Abah. Dia kata Abah tak akan berubah. Tapi Ima tak percaya kat dia. Abah nak tahu tak kenapa? Sebab Ima tahu Abah dah insaf sebab Abah dah janji dengan Ima. Ima rasa macam orang bodoh sekarang ni. Abah tahu tak? Wah, Abah betul dah insaf. Okey, betul Abah buka kedai curry pub ni pasal Abah nak buat benda ni. Tapi betul Abah dah stop. Mesti tanya sini tak? Abah dah insaf. Abah kat sini buat apa? Mai icing, mai catching. Cakaplah! Ma, Abah nak kena buat semua ni. Okey, besok. Besok semuanya akan berubah. Tapi Abah tak boleh berhentikan ni. Ima telefon polis. Ima tak kisah kalau Abah, Cik Dita dan kawan-kawan Abah semua masuk jail. Ma, Abah tak boleh berhentikan ni kalau Abah nanti... Nanti apa? Nak ambil ni. Present Abah. No, no, no. Hai! Lepaskan aku! Kau dengar tak? Aku cakap lepaskan aku! Abang. We are ready. Let's go. So I guess
ada banyak perkara yang perlu saya jelaskan. Well, the long and short of it, saya seorang CID officer. Dan saya telah ditugaskan untuk siasat kedai Dobi itu lebih kurang setahun. Kita tahu brand Do Chiam yang memiliki kedai Dobi itu, tapi kita tak tahu siapa orang kuat yang jalankan day-to-day business dia. King Yang. And says here, he's dating your ex-wife. So confirm best kan? Dapat rimbat muka dia. Best. Actually sekarang semua make sense. Kenapa dia buka tempat judi tu dekat situ? Sistem terowong bawah tanah tu memang perfect untuk dia sembunyi dan larikan diri. Tak pasal-pasal kedai awak kena letupan. So Hais, King Yang did blow the hole into your shop, right? Awak tahu tentang sistem terowong bawah tanah tu? No. Awak tak ada kena mengena dengan King Yang ataupun tempat judi itu. Saya cuma buka kedai curry puff dekat situ sebab saya nak cari rezeki yang halal. You did a great job here. Hai Salihin, awaklah hero besar malam ni. We'll be in touch. Hai. Hey. You okay? I'm all right. Yeah. Apa punya nasib? I suka dua lelaki. Tapi dua-dua penyangat besar. Okay. Sorry. It's all right. You tahu tak? Apa yang I suka pasal you? You tak pernah putus asa. Saya kat dalam prison, you jaga, you besarkan anak kita. You kerja siang malam. Itu yang buat I kagum dengan semangat you. Dan tak semua lelaki dalam dunia ini penyangak. InsyaAllah nanti you akan jumpa lelaki yang lebih baik dari I. Lebih baik dari King Yang yang boleh jaga you. Lepas ini, cincin ini dah boleh buang kat longkang. Kan? Ima, dia tinggal ni dekat kedai tadi. Ni? Ni Mr. Chomo tertinggal. Dia lelaki Cham. Okeylah. Abah tahu yang Ima marahkan Abah. Tapi Abah boleh terangkan semua. Cik ni tak ada bilanglah dengan Ima. Okeylah. Memang Abah ada plan nak shortcut to success, jalan senang. Memang
Abah ada plan heist tu sampai perfect. Sampai Abah tak takut gagal. Tapi Abah takut kalau Abah kecewakan Ima. Abah takut kalau Ima tak dapat maafkan Abah. Jadi Abah dah tak kisah. Abah tak kaya, tak banyak duit pun tak apalah. Abah cuma nak Ima bangga dengan Abah. Itu saja. Ima bangga dengan Abah. Happy nampak? Mestilah. Dah tak ada apa-apa lagi, kan? Eleh. Nita cukup kenal lah dengan Abang. Macam je senyum gitu. Ada plan baru ke? Ada. Abang tengah fikir plan untuk Karipap Ais. Okey. Plan apa? Franchise. Okey. Dalam 2 tahun gitu kita boleh buka dalam 6 cawangan, 100 Singapura. Tapi kita nak kena kerja keras kalau kita nak Karipap Ais terus sukses. Oh. Okey. So no shortcut to success. Nope. Hello. Korang ni nak buat kerja ke nak berbual satu hari? Apa dia? Orang nyerang. Oh, cepat sikit, cepat sikit. Kerja. Eh, Ustaz. Boleh handle tak? Okey, okey, okey. Thank you for accepting my invitation, Detective. Awak kata awak ada information baru untuk saya? Saya akan bilang kalau awak setuju berbual dengan hakim untuk reduce sentence saya. Well, that depends on what you will say. Oh, trust me. It'll be worth it. Jangan buang masa saya. Lebih baik awak start berbual sekarang. Lubang kat money room saya, saya tak letupkan. Saya sendiri tak tahu yang kat bawah dobi itu ada sistem terowong dari Perang Dunia Kedua. But I know who does. Siapa? Tell me, detective. How well do you know Hais Salihin?